Deep in the waters in the Makassar Strait, Indonesian marine scientist Syafuddin Yusuf points to a worrying sight. Dead fish and damaged coral reefs, flattened by fish bombing. For nearly two decades, Yusuf has worked with former poachers to rehabilitate coral reefs that have been destroyed by their use of dynamite for fishing. Jadi saya membaca dulu apa sih kebiasaan mereka, kemudian coba kita dekati dengan kebiasaan itu, habitnya mereka, kemudian baru kita masuk bagaimana bisa mempengaruhi jiwa mereka, mempengaruhi pola pikir mereka untuk bisa berubah dari destructive fishing menjadi conservationist. The group has restored roughly 30 acres of corals around a group of 120 islands known as the Spermonde Archipelago in the Makassar Strait. 15 years ago, only 2% of the area's original reef remained undamaged, according to research by Hasanuddin University. That's because for a long time, local fisherfolk used explosives and chemicals to stun or kill fish for easy collection. Fisherman Haji Darin. Karena namanya mau hidup dan susah pekerjaan yang lain yang belum kita bisa dapatkan di situ di pekerjaan yang lain, akhirnya pekerjaan itu kita terjerumus di situ, kita bisa tahu, akhirnya terjun di situ, bisa terjerumus ke bom, ke pembiusan itu. The practice has been banned in Indonesia. Some of the former poachers now work with Yusuf, known by local fishermen as Mr. Ipple. They install structures known as spider module frames that support coral regeneration. Masyarakat diberdayakan dengan cara melibatkan mereka di dalam proses. Kemudian dengan faham informasi yang didapatkan dari kami-kami ini, mereka bisa bercerita kepada teman-teman lainnya. Jadi dampaknya juga cukup luas, walaupun ada beberapa orang yang ikut di dalamnya, namun informasi ini akan bisa lebih disebarkan untuk mempengaruhi yang lain. Indonesia's roughly 12 million acres of coral reefs account for a fifth of the world's total, according to Greenpeace. Experts say coral reefs are crucial to coastal and marine ecosystems and play a role in preventing erosion and flooding. But they are increasingly at risk of dying with oceans warming as they absorb greenhouse gas emissions. The coral triangle yang intinya adalah Indonesia, Filipina, bahkan di Indo-Pasifik ini memang harus terjaga terumbu karangnya agar warisan dunia yang ada dalam air itu akan tetap dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Saya pikir ini adalah upaya kecil, tapi bisa mempengaruhi dunia untuk mau melestarikan terumbu karang di masa yang akan datang.